saya Teresia Reni dari TK Metodis 7 Kota Lubuk Linggau. Sahabat hebat, kali ini kita akan belajar tentang pekerjaan. Sahabat hebat, siapa ya yang tahu apa saja jenis-jenis pekerjaan? Pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan orang untuk mendapatkan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, mama dan papanya sahabat bekerja sebagai polisi, dokter, dan guru. Sahabat hebat, yuk kita lihat video berikut ini. Pilot mengendarai pesawat, dokter memeriksa pasiennya, satpam menjaga keamanan, koki membuat kue. Pilot mengendarai pesawat, dokter memeriksa pasiennya, satpam menjaga keamanan, koki membuat kue. Sudah melihat video salah satu pekerjaan. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa contoh pekerjaan lainnya. Ada apa saja ya? Yang pertama adalah dokter. Dokter bekerja memeriksa, mengobati, dan merawat pasien atau orang sakit di rumah sakit. Apa saja peralatan bekerjanya? Yang pertama, stetoskop, tensimeter, termometer, senter medis, jarum suntik, dan peralatan lainnya. Yang kedua adalah polisi. Polisi bekerja memelihara keamanan dan ketertiban dan memberikan perlindungan bagi masyarakat. Apa saja peralatan bekerjanya? Pistol, borgol, amunisi, rompi anti peluru, dan peluit. Yang ketiga adalah guru. Guru bekerja mendidik dan mengajar anak-anak di sekolah agar memperoleh pengetahuan dan keterampilan bagi masa depannya. Apa saja peralatan bekerjanya? Buku pelajaran, papan tulis, spidol, pena, dan komputer. Yang keempat adalah petani. Petani bekerja mengelola tanah dengan menanam tanaman padi, buah-buahan, sayur-mayur, bunga di ladang, sawah, dan kebun. Apa saja peralatan bekerjanya? Ada cangkul, garu tanah, arit, dan traktor. Yang kelima adalah nelayan. Nelayan bekerja pergi ke laut dan mencari ikan, kerang, dan terkadang juga rumput laut. Apa saja alat bekerjanya? Jaring, pancing, kail, dan umpan. Sahabat hebat, sekarang sudah tahu kan beberapa jenis pekerjaan
tempat bekerja dan juga alat yang digunakannya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Silakan kunjungi kanal YouTube Ikatan NSIM TK. Thank you.